Kevin. Hai, Din. Hai. Pas banget loh kita ketemu di sini. Iya. Bisa pas banget ya. Boleh gabung? Duduk aja. Dinda di sini lagi ada kerjaan atau lagi liburan aja? Aku kesini kebetulan lagi ada tugas minat. Kenapa, Din? Aku angkat telepon dulu ya. Bentar ya, Rin. Mau makan? Pesan? Kamu aja. Itu kayaknya enaknya langsung kamu makan gitu. Berantakan. Aku kalau di Pantai Melasti ini ingat zaman kita liburan berdua waktu itu ya. Aneh tapi sekarang kalau aku ngebayangin itu. Hubungan kita udah sorry, aku bukan maksudnya mau ngerusak suasana kamu. Kita ngobrol yang lain aja kali ya. Lebih baik gak usah ngomongin masalah lu. Iya, iya, benar. Aku setuju. Bali tuh selalu ngasih kenangan indah buat aku, buat ke Bali. Iya enggak? Iya sih. Setidaknya Bali selalu bikin aku ngerasa lebih tenang. Walaupun emang aku sempat hampir tenggelam juga sih di Bali. Lucu tau. Sak, Rin, sorry banget ya, kayaknya aku harus balik ke hotel deh, jadi gak bisa gabung sama kalian. Emang kenapa, Din? Kamu gak ada masalah kan? Kamu baik-baik aja kan? Gak apa-apa, aku baik-baik aja kok. Mau aku anterin aja, hotel kamu jauh loh, Din. Gak perlu, gak apa-apa kok, Sak. Aku bisa sendiri kok. Oke. Okay. Yaudah, aku balik dulu ya. Bye. Bye, hati-hati ya. Dita tahu Dinda ada di Bali. Tahu? Gak pernah nanya ini ke kamu, selalu kamu yang nanya keadaan aku gimana, keadaan kamu gimana. Kamu baik-baik aja kan? Aku akan baik-baik aja kalau kamu bahagia. Kamu gak bisa menggantungkan kebahagiaan kamu sama kebahagiaan aku, Mas. Kamu harus mikirin diri kamu sendiri juga. Kamu harus bahagia. Pertanyaan aku, kamu bahagia nggak? Enggak. Semenjak aku pisah sama kamu, aku nggak bahagia, Rin. Sekarang yang bisa aku lakuin cuma aku berusaha pura-pura buat bahagia aja.
Kenapa? Kenapa? Gak apa-apa, aku udah selesai makan. Aku mau jalan-jalan dulu ke pantai. Aku temenin, boleh? Aku mau sini. Rin, sorry. Maaf. Kamu pakai jaket aku aja ya. Di pantai anginnya kenceng banget. Thank you. Ini Saka tuh kemana sih? Dari tadi tuh gak ngabarin aku loh. Janjinya mau ngabarin, udah jauh dari istri. Banget sih. Wow. Gue tuh jadi lo, di saat suami lagi terpuruk, lagi jatuh miskin karena dipecat, lo masih bisa foya-foya, belanja. Hebat banget. Lo tuh apa sih? Lo tuh gak usah so tau. Sekarang itu Saka udah kerja. Saka kerja di perusahaannya Bu Wiryo. Nah sekarang dia lagi kerja di Bali. Dapat kerjaan dari Bu Wiryo. Kok bisa pas ya? Di saat Ariana ke Bali, Saka juga ke Bali. Emang Ariana sama Saka tuh emang ada jodohnya. Cocok. Tapi pasti Saka tuh udah ketemu kali ya sama Ariana. Udah happy-happy bareng di pantai, mengenang masa lalu romantis. Dia pasti happy banget karena terhindar dari gangguan istri kayak lo. Enggak, udah deh. Lo tuh enggak usah sengaja ngomong kayak gitu biar gue tuh panas. Gue tahu lo tuh cuma halu kan? Ya kan? Halu? Iya. Ngapain gue halu? Oh, satu lagi. Enak ya jadi Saka ya. Dikelilingi sama dua wanita. Di Bali lagi. Selamat overthinking.